Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. M. Solehudin, MPDMA. Yang terhormat Dekan FSD, Bapak Dr. Sekarias, SUTJ, MSN. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Pil Yudi Sukmayadi, MPD. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Dadang Sulaiman, MSN. Yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan Seni Rupa, Bapak Dr. Taswadi, MSN. Yang terhormat para tamu undangan beserta segenap apresiator yang saat ini berkesempatan dan berkenan untuk hadir menyaksikan perhelatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa untuk media pembelajaran Departemen Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2017 ini, saya menghaturkan banyak terima kasih atas atensi, atas apresiasi dan dukungannya sehingga kegiatan ini dapat terrealisasikan hari ini. Kepada para Medpemers, izinkan saya untuk menyampaikan rasa syukur, salut dan bangga atas pencapaian teman-teman sehingga dapat menuntaskan proyek pengembangan media pembelajaran 3 dimensi, 2 dimensi dan multimedia ini di tengah kondisi pandemi ini yang menurut saya merupakan tantangan yang cukup besar. Dan teman-teman juga sudah berhasil memperlihatkan kesolidan, kekompakan dan dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain meskipun dilakukan secara temumaya untuk menginisiasi beberapa event secara berkesinambungan, pameran virtual, lomba video, testimoni media pembelajaran, dan webinar media pembelajaran. Harapan saya dari pengalaman kekaryaan dan pengalaman menginisiasi publikasi karya ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman agar selalu dapat berkiprah dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan-permasalahan edukasi yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Tujuan utama dari pameran ini adalah memperoleh feedback dari audiens sehingga dapat dijadikan untuk bahan evaluasi bagi karya-karya para Medpemers ini yang berjumlah 13 orang dan masing-masing menyajikan 3 karya yaitu 3 dimensi, 2 dimensi dan multimedia. Kepada para Medpemers sekali lagi saya sampaikan selamat berpameran, semoga berjalan dengan lancar. Dan kepada para audiens saya sampaikan selamat mengapresiasi persembahan karya-karya dari para Medpemers ini. Doa saya bagi kita semua mudah-mudahan senantiasa diliputi dengan kebahagiaan dan diberkahi dengan kesehatan. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UPI Bandung, Bapak Profesor Dr. Salahuddin. Yang terhormat Dekan EPSD Bapak Dr. Zakaria Suteja. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Yudi Rukmayadi. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Dadang Sulaiman. Dan yang terhormat pula Ibu Hajah Dewi Munawaroh sebagai pengampu mata kuliah media pembelajaran. Tak lupa saya sampaikan terima kasih pula dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anak-anakku tercinta, mahasiswa peserta pameran. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai atas nama pimpinan departemen mengucapkan selamat ya dan terima kasih setinggi-tingginya atas akan diselenggarakannya pameran virtual ini. Kita ketahui bahwa media pembelajaran adalah sangat penting, merupakan salah satu bagian dari komponen pembelajaran yang vital sebagai kendaraan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pameran kali ini adalah mengusung pameran edukasi anak ekskalasi. Menarik sekali. Jadi fokus pameran hari ini adalah pada bagaimana media edukasi yang diterapkan untuk pendidikan anak. Kami atas nama Departemen Seni Rupa merasa bangga karena mahasiswa kita dapat menampilkan beberapa karya sebagai salah satu unjuk ya keterampilan dan kemampuannya di dalam peranannya untuk menyumbangkan kepada dunia pendidikan, terutama masalah media edukasi ini. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan pameran ini lancar dan dapat mencapai tujuan yang akan diinginkan, terutama dalam rangka pemasyarakatan dan pengembangan tentang media edukasi yang sangat penting ini. Apalagi zaman sekarang ini perkembangan pendidikan sangat pesat, maka dari itu salah satu komponen media pembelajaran harus mendukung dan selalu untuk membackup perkembangan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang datang tercapai. Demikian barangkali sambutan kami atas nama Departemen Pendidikan Seni Rupa. Sekali lagi mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada panitia. Mudah-mudahan nanti lancar dan dapat menghasilkan apa yang dicita-citakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya dari Pendidikan Seni Rupa UPI Angkatan 2017. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya berserta rekan-rekan
bisa melaksanakan pameran virtual eskalasi exhibition yang merupakan pameran multimedia syarat dari mata kuliah media pembelajaran 3. Terima kasih kepada dosen pendidikan seni rupa, terutama Ibu Dewi Munawaroh, terus kepada jajaran staf fakultas maupun jurusan. Terus terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang bisa melaksanakan pameran ini. Alhamdulillah pameran ini bisa diikuti oleh semua rekan-rekan mahasiswa pendidikan seni rupa UPI yang mengontrak mata kuliah media pembelajaran 3. Pada pameran ini kita menggunakan aplikasi dan website. Pameran ini dilaksanakan secara virtual karena adanya pandemi coronavirus. Nah, jadi walaupun dalam keadaan pandemi ini, kita tetap bisa melaksanakan pameran secara virtual karena memang kewajiban kita sebagai calon pendidik untuk melakukan penelitian atau mendapatkan sebuah hasil dari pembelajaran media pembelajaran 3. Nah, terima kasih kepada semua teman-teman, dosen, kerabat yang sudah menyempatkan hadir pada pameran ini. Semoga kalian bisa menikmati hasil karya produk dari teman-teman mahasiswa pendidikan seni rupa yang melaksanakan pameran. Semoga karya-karya ini bisa menginspirasi semua orang dan juga bisa bermanfaat bagi anak-anak maupun masyarakat, karena produk ini yang insya Allah memang diperuntukkan atau dibuat untuk anak-anak dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
mah teh gitu mau pindah gitu. Aduh. Udah mau pindah, udah ngomong aku pengen pindah gitu. Tidak peduli akan orang lain. Dulu tuh aku anak yang cukup dibully ketika SD, itu cukup parah banget. Sampai bully yang terparah itu aku terima waktu kelas 5 SD. Itu sampai bahkan sempat kepikiran untuk gimana sih anak SD tiba-tiba berpikiran untuk bunuh diri kan? Jadi dulu itu aku orangnya emang benar-benar gak suka bersosialisasi banget sama orang. Ngomong di depan publik tuh kadang-kadang aku masih suka kayak AIWO kayak gitu. Membuat kediri akunya kadang-kadang malu dan sedikit susah gitu kalau misalnya diajak buat speak up ke depan gitu.